Sorotan lainnya, saudara, Multako Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat menetapkan 4 fatwa untuk memilih Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024. Hari Minggu kemarin, calon presiden nomor 1, Anies Rashid Baswedan, menghadiri deklarasi dukungan yang diberikan Multako Ulama dan tokoh masyarakat Bandung di Hotel Grand Pasundan Bandung, Jawa Barat. Selain mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Anies Muhaimin, Multako Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat meminta umat Islam di Jawa Barat untuk tidak memilih pasangan calon yang dihasilkan dan atau melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Umat Islam di tahun 2024 sepakat untuk tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan kecurangan agar yang memimpin negeri ini adalah pemimpin yang betul-betul memimpin dengan diperoleh dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Karena kalau itu sampai terjadi, negeri ini tidak mungkin diberkahi dan diridai Allah SWT.